Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai rekrutmen CASN tahun 2024. Kita akan bahas jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN 2024, mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan pelaksanaan seleksi CASN. Bagaimana ya rincian jadwalnya? 8. Sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman dan kerabat Sobat Catatan ASN yang ingin mengikuti seleksi calon ASN tahun 2024. Oke, langsung saja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB telah melakukan sosialisasi BIMTEK persiapan pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta pada 9 Januari lalu. Dalam salah satu materinya, Kementerian Pan-RB memaparkan terkait alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 yang merupakan jadwal untuk rekrutmen CASN tahun 2024. Oke, tahapan yang pertama yaitu Kemenpan-RB mengeluarkan surat permintaan usulan kebutuhan ASN 2024. Ini pada bulan Januari dan sudah selesai dilakukan. Tahapan kedua yaitu instansi pemerintah baik instansi pusat maupun instansi daerah mengusulkan kebutuhan ASN di instansinya melalui digital platform, di mana batasnya adalah tanggal 31 Januari 2024. Tahapan ketiga yaitu Kemenpan-RB menetapkan jumlah formasi nasional dan instansi serta menetapkan pedoman pengusulan rincian formasi yang akan dilakukan pada bulan Februari 2024. Tahapan keempat yaitu terkait rincian usulan formasi. BKN mempersiapkan sarana-prasarana pengusulan rincian formasi dan tahapan kelima, instansi pemerintah menyampaikan rincian usulan yang akan dilakukan pada bulan Maret. Tahapan keenam yaitu BKN melakukan validasi rincian formasi berdasarkan usulan dari instansi pemerintah. Tahap selanjutnya, Kemenpan-RB melakukan approval hasil validasi BKN dan menetapkan kebijakan pengadaan ASN tahun 2024 yang direncanakan akan selesai pada bulan April. Tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2024. Nah, itulah jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN tahun 2024. Untuk rincian formasi awal pada seleksi CASN tahun 2024 dapat dilihat pada video sebelumnya ya. Gimana nih Sobat Catatan ASN? Sudah siap jadi ASN tahun ini? Semoga lulus ya. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video Catatan ASN selanjutnya. See you!